Baik, sekarang ni kita akan buat satu tutorial bagaimana kalau kita dah ada kita punya profile sendiri dalam Facebook ya, dan kita ada pengikut kita tersendiri, macam mana cara kita nak buat satu laman sendiri lah, page sendiri berbanding profile untuk gunaan peribadi lah. Tapi sekarang ni kita nak buat satu lah, macam contoh saya sekarang ni saya nak buat YouTube channel saya yang sudah ada, saya nak buat satu page tentang channel Suhailah ni. Okey. Dan caranya mudah, kita buatlah. Search je dulu. Kita tulis macam mana? Search dekat Facebook, how do I convert my profile to a Facebook page? Yang ni memang betul-betul dia convert je daripada profile kita kepada Facebook page. Jadi dia akan ambil semua kawan-kawan kita, followers kita semua akan terus divert masuk ke situ. Maknanya Facebook page kita tekan je kat sini. Create a Facebook page based on your profile. Jadi kalau kita klik di situ ya, kalau bila kita dah klik, kita akan ikutkan saja, nanti kita akan dapat terus buat satu page khas tentang kita lah, kan. Kita nak buat macam mana, tentang video ke, tentang apa sajalah yang kita rasa memang spesifik untuk suatu sebab. Jadi kita tekan saja, kita klik di sini, create a Facebook page. Nanti apa dia akan jadi, dia akan terus pergi ke sini. Kita boleh juga terus pergi ke laman www.facebook.com/create/migrate. Yang ini pun boleh terus pergi tanpa kita pergi ke tempat tadi. Tapi kalau siapa yang nak pergi untuk baca tentang macam mana ini berjalan kan, bolehlah tengok. Jadi sekarang kita tengok kat situ, terus dia ambil nama saya, nama profile. Dia terus ambil nama profile, dan daripada situ nanti kita terus je tekan get started. Dan kita pilih isilah apa yang patut. Macam saya nak letakkan sebagai video creator, kemudian blogger dan juga writer lah. Itu kategori saya nak letakkan. Kemudian saya tekan next. Friends, nampak tu? Friends and followers. Saya sudah ada 4,497 friends. Lepas tu kita ada pengikut 1514 dan juga friend request. Ada yang request yang saya tak jawab pun dia masuk juga. Yang dah jadi followers 1514. Jadi dia akan, dia dah automatic dia pilih semua ni, friends dan juga followers dan friend request. Jadi kita tak payah buat apa-apa, tekan next saja. Kemudian video, foto dan juga album pun kita boleh import daripada apa yang kita ada. Daripada profile kita tadi tu kita boleh terus import. Jadi saya import jugalah beberapa video, video yang baru saya letak dan ada yang saya dah upload dekat YouTube. Jadi saya nak letakkan dalam YouTube saya, supaya YouTube kita sudah ada kandungan lah. Jadi kalau orang buka pada page kita tu, dia dah ada bahan dah. Ini untuk video-videonya. Saya pun baru nak cuba je, dan saya nak menyarankan siapa yang nak buat seperti mana, nak buat satu page tentang diri dia ke atau apa saja yang dia suka, gunalah kaedah ni. Ini paling mudah, tak payah kita cari pengikut yang barulah. Yang penting kita aktif. Jadi saya pilih apa yang saya rasa saya nak masukkan. Jadi kita masukkan saja dulu apa-apa tu, gambar ni, gambar projek DIY saya, gambar buat lukisan digital. Okay, kita boleh pilih album. Kalau ada album memang berkenaan, kita boleh ambil. Kita nak ambil semuanya pun boleh. Dia bergantung kepada keperluan kita lah. Ada setengah orang mungkin dia buat benda ni bukan untuk sesebab apa-apa, tapi saja nak buat kan, nak jadi satu selebriti tersendiri ke. Terpulang pada kita. So, Facebook tak ada menghadkan kenapa ataupun bertanya kenapa kita buat. Kita tengok kat sini dah 4497 kawan, 728 dan 786 friend request. Banyaknya friend request, tapi saya tak, memang dah lama saya tak tengok friend request. Tapi sekarang ni dalam page ni dia masukkan semuanya, jadi semuanya ada. Sekarang saya hanya pilih 6 video 8 foto dan kita create page, tekan saja. Jadi bila kita dah tekan create page, dia akan terus create page kita, dan inilah langkah yang terakhir yang patut kita ikut. Dan daripada situ kita akan dapat satu page yang baru. Nampak tak dia sedang buat? Dan inilah page saya yang sedang dibagi preview.
tengok kosong followers, tak ada lagi. Dan memang kalau kita baru nak mula, memang biasanya tak ada followers dan juga likers. Kita tengok sekarang dah mula ada. Ya, sebab apa? Dia buat dalam background, dia sedang buat kerja. Dia sedang cuma masuk skor, dia minta log masuk. Kita log in sikit. Ya, dia minta kita log in. Password kita tekan log masuk. Sebab dia nak selepas ini, adakah dia akan seperti mana yang kita harapkan lah. Maknanya saya sepatutnya mempunyai pengikut ataupun likers lebih kurang 5,000 lebih lah, 5,000 lebih kalau digabungkan semuanya. Baca kat atas tu, it may take a while to add your content, will notify you when your page is ready. Jadi kita biarkan je lah, waktu ni kita boleh tinggalkan dan nanti kita tengok apakah hasilnya. Dan sekarang lebih kurang pukul 5 ya, lebih kurang pukul 5 dan saya tak pasti berapa lama. Page sudah pun selesai. Ini page saya sudah ada dan dia dalam mode preview lagi. Dia masih belum publish. Jadi kalau kita tekan publish barulah orang lain boleh tengok. So setakat ni tengok 5,900. Maknanya 5,900 orang pengikutlah sekarang. Followers jadi tinggal kita nak terus aktif je dengan page kita. Kalau mana-mana yang mungkin kita nak masukkan kandungan lebih awal dulu, kita masukkan siap-siap. Kita boleh masukkan siap-siap. Kita tengok di sini ada, kita boleh masuk, mula-mula kita boleh tukar gambar. Saya dah tukar gambar lain. Ini gambar saya yang asal. Lepas tu gambar dekat page saya yang ada ikan tadi pun dah tukar. Dia ambil gambar yang asal ni. Jadi saya nak khususkan page tadi kat situ. Gambar ikan ni gambar yang barulah saya bertukar dekat profile saya. Dia tak ikut lah, dia ikut apa yang terakhir tadi sebelum saya tukar. Jadi sekarang kita boleh tahu dah lebih kurang 2 jam juga untuk dia convert. Kalau kita ada ramai pengikut lagi, mungkin lebih lama lagi kan. Jadi kita kena bersabar sikit, tetapi sangat berbaloi. Kalau kita buat dengan cara ni, nanti mudahlah kita buat page kita ni. Dan nama ni kita boleh tukar balik. Macam saya punya nama, setakat ni saya cuba tukar untuk nama Suhailah, masih tak lepas. Kita tengok macam mana. Buat masa ni saya masih guna nama yang sama dengan nama profil saya. Jadi kita boleh tengoklah, kita boleh masukkan apa. Diberikan 14 hari kepada kita dan tempoh ini kita nak copy. Nampak tu, kalau kita nak copy. Jadi sekarang followers 5.9 lah, 5,900. 4,497 yang kawan-kawan tadi, dia dah kira dia lah likers kita. Kalau daripada kita nak mencari 5,000, hampir 5,000 likers kan susah. Jadi elok kita buat cara ni. Bagi siapa yang ada pengikut yang ramai, sangat mudah dan sangat sangat recommended untuk buat benda ni. Jadi saya itu saja saya rasa. Tengok follower saya tu 785, friend saya 4726. Tapi kalau kita tengok kat sini 4497, ada kekurangan sikit. Tapi tak mengapa lah, saya pun tak tahu kenapa. Tapi memadailah dengan apa yang kita ada sekarang. Cuma kita hanya perlu aktif saja lepas ni. Kita tengok friend request yang tadi pun dia masuk sekali. Saya memang dah lama tak tengok friend request. Followers 785, yang ini 785 followers. Yang kalau dekat sini kita tengok mana followers kita, 59, sebab dia dah campurkan dengan 4497, campur dengan yang 700 lebih, jadi jadilah 5,000 lebih. Jadi kita bolehlah gunakan. Sekarang ni page kita dah tersedia, kita buatlah apa yang sepatutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel Suhailah, dan saya akan kongsikan lagi benda-benda yang penting untuk kita.